Hai guys, balik lagi dengan aku Hafiz 2020. Udah lama ya kita nggak upload video, sorry banget. Kita mau bahas di sini part 2-nya dari Gupi King Coin, menghasilkan ya guys. Nah, di video ini burayak yang umur 1 hari ya guys, yang baru lahir banget. Kalian bisa lihat proses lahirnya di video sebelumnya ya. Burayaknya sih lumayan banyak ya pada proses kelahiran yang ketiga ini, F3 ya guys, F3 dari indukan Medgapi. Itu bagus banget guys, nanti bakal ditunjukin kalau F1 nya itu ada yang jadi King Koi, padahal dia dari genetika King Koi. Nah, ini tali plastik gunanya itu sebagai pengganti tanaman ya guys, kalau di alam liar tuh buat perlindungan dari pemangsa gitu. Kalau di farm kayak gini sih buat suka ada tuh burayak yang lemes-lemes, nah dia kayak tiduran gitu tuh atau sembunyi di dalam tali plastik itu pengganti tanamannya, membantu banget sih ya. 2 hari atau 3 hari ya bisa lah dilepas biar kelihatan gitu mana burayak-burayak sehat, mana burayak-burayak yang berlalu banyak. Oh iya, ini burayaknya kita langsung kasih ke cacing sutra ya, nggak dikasih yang lain makanannya, dikasih yang cuma cacing sutra ya guys. Nanti kalian bakal lihat hasilnya langsung dikasih cacing sutra dari hari pertama dia lahir. Gimana? Lumayan banyak kan burayaknya? Keren dong. Ini F3 guys, keturunan ketiga. Kalian bisa lihat itu ada telur gagal ya, yang warna kuning itu telur yang gagal, terus ada prematur burayak juga guys, jadi ya nggak sempurna gitu lahiran mereka. Itu biasa sih terjadi dengan kelahiran gupi ya, dari yang F1, F2, F3 yang udah pernah dialami sih ada setiap kayak gini, jadi nggak semuanya berhasil ya guys, tapi nggak perlu khawatir, yang bagus pasti ada kok. Nah, ini dia berumur 8 hari ya guys, lihat dong hasil dari cacing sutra 8 hari ya guys, langsung beps gede. Ini lihat nih 8 hari cacing sutra full, no artemia, no kutu air, no NRD guys, langsung cacing sutra. Ini umurnya 13 hari guys, sudah mulai kelihatan tuh jenis kelaminnya tuh yang jantan, ada tanda merah di samping badannya gitu. Kalau betina itu dia gak ada. Bahas hari udah gila kan. Jadi kalian nggak perlu takut guys kalau masalah kualitas indukan dari Medgapi itu keren sih. Nanti kita bakal bikin kok videonya hasil dari genetik King Koi yang kita beli ternyata menghasilkan King Koi guys. Nah, ini yang umur 1 bulan guys, gimana, udah mulai kelihatan banget kan mana betinanya, mana jantannya. Gak ada yang pasti, badannya gede-gede guys, warnanya cihuy. Jadi genetika itu gak bisa bohong guys, kalian gak perlu khawatir, bisa nanti beli ke Medgapi atau gak langsung aja kontak.
ke channel kita ya. Sehat-sehat dong guys. Ini nih tuh ya, Tattoo Sutra full. Oh iya, ini sih sebenarnya kalau udah mendekati 1 bulanan kita biasanya udah mulai kasih NRD ya guys. 1 bulan atau enggak ya 2 mingguan lah, 2 minggu 3 minggu kita udah kasih NRD juga sih. Jadi buat membantu warna sama postur badan sih, jadi biar mereka tuh lebih gawat, gawat banget kualitasnya guys. Ini semua itu dari indukan genetik yang kau iya guys. Aku office 2020 tuh nggak punya indukan King Koi, tapi dari genetika ini menghasilkan King Koi guys. Gila sih, memang keren banget tuh kualitas dari Medgavi. Kalian harus cobain juga, gak usah takut guys. Nggak tipu-tipu di sini. Bagus-bagus kan guys? Oke deh. Kalian nikmatin aja videonya, kalau kalian berkenan silahkan hubungin ya ke Medgavi, IG-nya Medgavi. Terus kalau mau bisa WA saya juga, nanti lihat aja tuh di channel kita itu ada email kita sama nomor WA kita ya. Oke guys, bye. See you for the next video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Like, comment, and share. Biar makin berkembang guys channelnya. Udah deh. Thank you ya. Dah. Enjoy.